the Earth. Oke, jadi ini salah satu video spesial sebenarnya. Jadi kita bikin ini udah persiapannya tuh kayak sebenarnya 8 bulan berarti. 8 bulan karena 1 tahun. Bangun mobilnya dulu. Bikin videonya sih bentar paling 2 menit. Jadi kita gini dari kemarin-kemarin sendiri kita kurang-kurang post sebenarnya kita di sini ke depan ya mungkin lebih bukan mementingkan waktu post untuk setiap hari guys. Gitu kan. Gua takut kalian-kalian juga mungkin sedikit bete. Kenapa sih Earth nyiptain topik tuh setengah-setengah gitu, enggak sampai unit yang jadi ataukah yang topik berbobot gitu ya. Mungkin ini di sini pelajaran juga buat kita gimana caranya kita ke depan mau coba menghasilkan video yang lebih berfenomenal mungkin, berbobot, dan tentunya kalian jangan takut kita sampai nggak ada, kita akan selalu tetap mengisi hari-hari kalian. Walaupun ya emang kita nggak bisa garansi lagi untuk ngepost setiap hari karena di sini kita kebentur masalah ya kru ya kan, dan kedua kita lagi fokus banyak banget mobil-mobil project spesial gitu dimana mobilnya tuh sudah berjejer dua di sini langsung. Kalian boleh mungkin nggak tahu dari vlog sekarang atau vlog yang part 2-nya atau part 3-nya nanti kita semua akan expose, tapi ya sebelum dilanjut ya gue berharap kalian masih tekan lonceng, subscribe jangan lupa, dan kita punya 5 Instagram yang aktif ya. Dan kita langsung aja, ini di depan ada body kit Cyber Civic dimana yang kemarin Michael Dick ini sudah ngerilis pas event The Elite ya. Linknya ada di vlog kita sebelumnya, boleh kepo-kepo, itu ada di Elite di situ. Apalagi nih Max, sebenarnya gue jadi agak sedikit lebih tertantang gitu untuk berkreasi lebih gila di mobil lu. Jujur aja, konsep lu sebenarnya apa nih Max yang gue boleh tahu nih? Dengan waktu awalnya nih ya kayak mungkin Maret ya. April ya. Itu Alvin ngomong kan ke gue kayak, Mike, udah saatnya lu jadi, kita ngetunerin, kita jadi tuner buat Civic FD juga. Sebelumnya kan udah ada Expander, buat Saber ya. Udah ada Expander, udah ada Gallen gitu kan. Terus ada Grandis juga. Terus kenapa gak kayak, jujur aja nih mobil kan bener-bener yang, buat gue sih, kalau buat gue kayak Civic FD itu udah paling, ya gue megang di mobil kan udah 11 tahunan, terus kayak jadi kayak pokoknya nih mobil tuh harus something gitu buat gue. Jadi Alvin juga udah punya ide begitu, Alvin bikin gue pede juga buat akhirnya gue bisa move on juga dari member sebelumnya yang bener-bener kayak waktu itu gue pakai membernya Alvin. Nah singkat cerita, jujur nih ya, mungkin ada juga yang kayak gue juga awalnya tuh kayak gue tuh paling gak berani ya buat expose Civic lebih dari itu karena ya bisa dilihat juga kayak sekarang di Indo banyak banget ya yang convert ke Type R, that's it gitu loh. Nah terus Alvin ini yang ngajak gue, bener-bener gila, thank you banget bro buat berani gitu loh, kita bikin yang baru di yang bisa lu nikmatin dan orang lain nikmatin juga, makanya kita jadi produk yaitu Earth Cyber. Terus dibikin proper juga karena kita bahan pakai Duraflex ya Vin ya? Iya Duraflex. Terus dan desainnya sih jujur ya pas lagi bikin tuh gue sama Alvin sih sering bentrokan tuh kayak awalnya ini grill nih Vin, kayaknya kalau nggak ada logo Honda gue nggak pede Vin, nggak dipercaya sama gue. Jujur sampai terakhir tuh yang paling bener-bener gue bingung tuh grill, tapi gila respon dari kalian. Terus gue juga udah gimana ya kayak pas udah kepasang sih, maksudnya udah dicat udah di apa bener-bener kayak baru plek ini nih. Ini nih harusnya desain dari awal dulu gua bangun Civic tuh harus begini nih. Nah terus apalagi pas lagi kemarin di Elite juga thank you banget yang udah respon, udah yang udah beli juga thank you. Gila itu cepet itu banget langsung. Langsung jadi, direct jadi gua post langsung tuh. Itu tuh sebenarnya kita kemarin tuh kayak setengah apa ya masih tahan ya. Iya, karena sebenernya kita udah orang kita ini sudah korporan kerja di sini sampai ibaratkan nggak kenal waktu pulang lah termasuk gua dan lu gitu kan. Yeah. Jadi kita ngekejar produksi itu kan segimana caranya secepat mungkin untuk tersampaikan untuk kalian semua ya. Gitu. Jadi gue di sini harus bisa bareng-bareng teamwork sama anak-anak gimana caranya kita selling pun tetap terjadi
barang produk pun tetap kualitasnya luar biasa, dan tentunya desainnya sendiri kita bukan jadi tren apa ya, bukan follow the trend gitu, tapi kita trend maker. Kita pengen menjadi salah satu tuner yang ibaratkan bisa go internasional. Balik lagi, gue gak mau yang tanggung-tanggung gitu kan. Nah, secara kalau ibaratkan soal desain gitu, kalau desain sendiri kan lu udah pernah pengalaman di soal modif, gue pun bermain bentuk-bentuk baru, bukan menjiplak kan gitu. Tapi gimana caranya kita membuat satu mobil ini nih, Saber itu kan terlahir dari mobil apa ya, ibaratkan kita suka sama mobil itu, bukan hanya apa ya, gue dapetnya mobil ini dikasih ortu seperti ini, tapi lu cuman ibaratkan ya modif ala kadarnya, tapi ini mobil tuh yang kita ciptain di Saber itu udah benar-benar mobil yang melekat di hati. Bukan gue ngomong bullshit atau gimana guys, tapi gue sama Diki ini mungkin mirip-mirip gitu ya, sama-sama juga gitu. Diki udah pakai Civic ini Explore udah berapa lama lu ya? 11 tahun kan. Gue juga sama, gue punya Gallon, gue punya Grandis, gue punya ya Expander emang baru. Tapi buat gue Saber ini tuh emang mobil-mobil pilihan kita khusus yang ibaratkan kita mau benar-benar komitmen untuk develop gitu kan. Kenapa nggak mobil ini kita jadikan ikon di Indonesia sampai luar pun menggunakan produk dari Indonesia sendiri gitu. Bukan hanya buat kita gitu, tapi untuk kalian juga, semua orang Indonesia tentunya kalian bisa bangga juga jadi warga negara kita. Dan tentunya untuk mengeksplor dunia impor dan ekspor, balik lagi kita harus apa ya, memikirkan lebih banyak ekspor ya daripada impor gitu. Jadi emang beberapa langkah pemikiran sharing juga gue udah lakuin ke tim gue, dan akhirnya mereka pun ya oke, kita jalanin bareng-bareng. Emang mungkin awalannya sulit gitu, karena banyak problematika dari ya ini buktinya nih mobil abis di elit ujung-ujungnya begini lagi gitu. Tapi itu bakal gue jelasin, tapi mungkin nanti di part 2 ya. Nah, jadi ini udah ada apa ya, ibaratkan di kini pengen perkenalan soal Saber Civic ya, juga secara formalitas gitu kan. Banget karena yang tadi baru gue omongin juga langsung kan tuh direct ada yang beli, terus itu dari Tindo, terus sekarang kita lagi proses buat 3 orang, udah ada satu dari Victoria, satu tuh dari Seattle, satu lagi dari Long Beach. Ada 3 FD juga, tapi kalau di luar tuh FA5 ya. Gue tuh sempet tuh ngomongin pin gimana ya, tapi untungnya gini, kalau di US tuh kenapa lampu ini favorit lampu banget ya? Favorit. Kalau di Indo gue pengen banget tuh pakai FA5. Apa aja yang didapat dari paket si Saber Civic FD ini? Pertama grill. Grill ini bisa dilepas pasang ya. Bisa copot pasang, dia knockdown. Terus ini front bumper, lips tuh udah nyatu ya. Jadi ada banyak yang nanya juga, "Bang, itu lips hitamnya tuh kalau gue karbon ya." Itu misal apanya tuh, kita langsung bikin built-in nyatu. Karena kenapa? Jadi kalian bakal lebih mudah gitu buat pasang-pasang atau apa, sekalian pokoknya langsung aja jeplak gitu. Terus mempersedikit juga pemakaian sealer di mobil kalian. Betul. Gitu, jadi langsung rapat singset ya. Oke, terus yang dapat lagi juga itu ada side skirt. Side skirtnya juga sama, itu si splitternya dia nyambung langsung sama si splitternya. Karena kita modelnya gak mau kayak splitter-splitter biasa, jadi kita ada desain baru yang kalian bisa langsung lihat juga. Dan itu ada juga di bumper belakang. Nah, di bumper belakang sendiri ini kita bikin kita mau memperkuat tren yang Alvin udah bikin sebelumnya di Expander ya. Jadi kita pakai knalpot di tengah, middle muffler. Dan untuk penjelasan middle muffler sendiri, Alvin udah punya words yang benar-benar waktu itu ngeyakinin gua buat ikut juga di FD ini. Silakan. Jadi balik lagi, itu berawal dari konsep-konsep mobil balap. Tentunya pasti kan. Jadi kalau gue lihat ya, nggak tahu sih ini mungkin gue pengamatan gue atau nggak research gue, didikan gue entah dulu gimana soal mendesain gitu kan. Sampai akhirnya ya gue pengen coba ciptain kenapa hanya mobil-mobil kelas tinggi yang menggunakan middle muffler. Bukannya dibilang apa ya, sekarang daripada kalian bikin body kit yang apa desainnya itu tuh aneh menurut gue. Sok-sokan ada knalpot padahal cuman kayak apa itu, kayak pipa paralon dipotong gitu. Itu udah banyak banget terjadi, dan ibaratkan gue jijik banget ngeliatnya hal seperti itu. Kalau kalian pengen mengeksplor lebih aneh, buat gue tolong ciptakan barang yang proper gitu dan itu berfungsi. Balik lagi ke pedoman gue, fashion all function gitu, Mac. Nah, kenapa apa ya,
kenapa barang-barang tersebut itu yang menurut gua tuh aneh, yang terjadi ada bentuk tapi tidak berfungsi itu laku, kenapa kita bikin yang satu tren baru, kita ini bisa apa ya, berarti menaikkan standarisasi kita ya dalam mendesainnya. Kenapa kita mentang-mentang ini Civic, mentang-mentang Expander gitu, jadi takut menyerupai dengan Ferrari dan lain-lain gitu. Dimana itu semua kenapa di tengah? Berarti kan itu kan kita bicara soal futuristik desain gitu. Dimana zaman itu akan selalu bergerak maju, bukannya mundur dong. Masa kalian mau move back terus, gak mau move on? Kan gitu, itu awal dasar gue ngeberaniin diri untuk mendesain center muffler ya, middle muffler ini gitu guys. Jadi, dan kalau gue lihat ya, untuk proporsi FD pun masuk gitu. Kalau bicara soal kegedean kekecilan itu kalian bisa atur sendiri dengan berapa inch pipa yang kalian gunakan. Cuman kalau gue di sini ngedesain selalu membasic pakai 2,5 inch. Jadi 2,5 inch ke inner dalamnya gue pakai 2 inch biar nggak mengurangi performa mobil. Balik lagi kalau mobil kegedean exhaust bakal yang terjadi ngempos. Itu bahasa gue, ngempos, nggak bisa digas. Jadi nggak, kurang responsif gitu kok. Cepet 25. Lari cepet, suara cepet lari 25. Jadi itu bahasa kita di sini gitu guys. Jadi pokoknya ya enjoy lah, kita udah ready to production. We start the production dan mudah-mudahan kalian yang punya Civic pengen, ibaratkan gini lah, kalau mau di Civic pasti orang yang mau di Civic yaitu body kit. Satu body kit, kedua pasti splitter. Itu pasti fix wing dan lain, dan kita built in all here. Jadi kalian gak usah beli ketengan, gak usah datang ke bengkel-bengkel itu 2-3 kali kerjaan gitu. Tapi sekali kalian ngechat, sekali kalian ngedetail itu, kalian itu sama aja menghargai soal waktu dan tenaga dan uang. Betul. Itu menurut basic-basic pemikiran soal desain cyber tersendiri. Jadi gitu guys, jadi ya gue gak bisa banyak cocot ya. Di sini gue gak paling jago mendesain, tapi gue cuman pengen mencoba meng-create something new gitu. Jadi kita jangan selalu follow the trend gitu kan. Kalau bisa kita ciptakan trend sampai akhirnya ya mudah-mudahan ini Civic berpartisipasi kan. Gue Diki Earth ya pengen memajukan produk melewati Civic ini. Jadi mudah-mudahan kalian mau juga berpartisipasi. Harganya juga menurut gue relatif murah. Sekarang kalian kalau perbandingan beli body kit sembarang yang fiber ya, itu kan emang angka murah sih, 1 juta sampai 2 jutaan ya kan. Tapi kalian belum dapat kesan splitter, belum dapat grill, belum dapat dan lain-lain, dan biaya fittingnya berapa? Fittingnya kali 2. Oke, jadi kalau bicara soal kita perhitungan, mari kita bicara ke Sempoa. 2 juta kita hitung body kit. Ya, 2 juta ditambah fitting 2 juta. Itu belum cat. Hitung sekarang satu panel ngecat 750.000 di mana kali 4 aja. Jadi totalnya berapa? Ya toh, itu kan kisaran 7 sampai 8 dengan bahan yang tipis loh guys dan tebal dempul. Tapi gue di sini berusaha enggak mau terlalu yang apa ya? Enggak mau terlalu lebay soal harga, tapi gue di sini pengen win-win dulu, kita sama-sama menikmatin produk lokal Indonesia yang dimana kita bisa adu sama luar gitu. Dengan body kit seperti ini, gue jual satu set epoxy itu senilai 7,5 ya. Itu udah include grill. Kalian boleh nanti mungkin ada program promo ya untuk wingnya juga kita ada. Jadi stay tune terus. Pokoknya apa ya? Kita akan selalu mengembangkan lah dari berbagai macam sisi, dari produk, dari vlog sendiri, dari gambar, video, kita all developed by our own gitu kan. Jadi ya itu buat pelajaran kalian, coba berhitung sendiri saja lebih worth mana, dan apakah kalian juga pengen ikut partisipasi memajukan Indonesia, kan seperti itu ya Mac ya. Dan tentunya ya kalau penjelasan Civic seperti ini, next project juga ada project lagi, ada 2 step project yang bakal, waduh gue ceplosin di sini nggak ya. No. Oke, jadi buat si Saber ini walaupun gua cinta mati, cinta goblok hah sama Stance gitu ya. Tapi gua sama Alvin tetap pikirin buat AJDM-nya juga. Salah satunya kenapa kita bikin buat dijual terpisah ya, tapi ya kita ada spoiler ya. Itu yang GT Wing itu udah khusus buat yang kayak JDM gitu, ada yang tinggi, ada yang pendek juga. Terus kita juga siapin ducktail.
Jadi terserah kalian mau gaya apa ya, pokoknya sejauh ini ya, mau dari Galen, mau dari Grandis, mau dari Spander, kita pikirin. Jadi kita gak terpaku di satu gaya, yang mana biasanya kan istilah kasar ada beberapa bumper ya, tuner, yang gaya gua tuh ini elegan, gua tuh VIP, gua tuh. Nah kalau kita tuh gimana caranya kita bikin ini masuk ke semua gaya gitu. Gimana ya kalau masuk semua gaya berarti desain terbaik. Nah gitu, jadi bisa keterima ke semua kalangan. Benar. Yang kita harapkan maksimal. Iya, jadi kita berusaha bukannya jadi banci ya, tapi kita ke universal ya. Jadi kita nggak rasis ke satu gaya tersendiri gitu loh. Jadi paling penjelasan buat Civic seperti itu ya. Thank you banget yang udah nungguin. Banyak yang komen juga kemarin minta di review. Pokoknya ini bakal banyak b-roll yang kita masukin, karena sebenarnya kita banyak siapin b-roll dari kemarin. Jadi ya, paling penjelasan buat Civic Cybernya begitu. Ditunggu penjelasan lagi buat si project gua ini dan project si sebelah ini. Jadi thank you for watching. This is our video and see you in the next video.